Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nina Dila dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Fatliwanti dan di sebelah saya ada Dewi Nurulyanti. Kami dari SD Panaragan Kidul yang hari ini kami melaksanakan kegiatan Market Day dengan tema kearifan budaya lokal. Nah, di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu Dewi ya, kita melakukan kegiatan yang disebut Market Day itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau yang ada di alam ya Bu Dewi ya. Contohnya makanannya apa aja nih Bu Dewi nih? Tradisionalnya yaitu ada, kita lihat itu onde-onde. Ya, ada onde-onde. Ya. Ada juga kue cucurnya. Ada kue cucurnya. Ya, ada yang dari singkong apa popcorn, nih? Ada popcorn juga, dari jagung. Ada comro ya. Ada comro. Ada juga es krim ini. Ada es krim. Buatan mamah-mamahnya. Nah, tapi itu semua setelah dipelajari nanda-nanda atau peserta didik di kelas masing-masing. Nah, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pameran atau dalam bentuk bazar. Tapi dengan apa yang sudah peserta didik laksanakan di dalam kelas. Nah, ini jadi kita juga kebetulan punya temanya menumbuhkan kemampuan dan kreativitas siswa dalam berwirausaha. Terima kasih, sampai ketemu di tahun depan. Dan harapan kami ke depannya, semoga kegiatan ini masih bisa berlangsung terus dan masih menumbuhkan semangat dan kreativitas dari anak-anak peserta. Dan daya dukung dari orang tua sudah pasti. Dari orang tuanya yang cukup antusias. Hebat sekali. Karena dengan Merdeka Belajar kita berusaha mengembangkan anak-anak untuk bisa berkreativitas, inovasi dan sudah pasti juga bernalar kritis. Dan hidup mandiri. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan tidak lupa terima kasih untuk TV Pramuka selalu terdepan. Oke. Selamat tahun baru. Dan di sini ada Kak Haji Ingkus. Kakak boleh berbicara sedikit tentang gerak kegiatan ini untuk TV Pramuka di Kota Bogor. Terima kasih. Sekarang ini kita berada dalam kegiatan rapat kerja daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Inti daripada kegiatan ini adalah kita memberikan informasi tentang program kerja keluarga Jawa Barat yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun kebelakang. Sehingga pada kesempatan yang berbagi tadi, Kak Lena mewakili unsur pimpinan telah menyampaikan tentang berbagai kegiatan selama tahun 2023. Ada tentunya beberapa hal yang sangat menonjol keberhasilan kita, kalau itu dianggap sebuah keberhasilan. Antara lain bahwa baru saja diumumkan dalam Munas di Aceh kemarin yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 Desember bahwa Keluarga Jawa Barat alhamdulillah mendapat predikat tergiat nasional untuk regional 1 yang meliputi DKI Jakarta, Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, kemudian NTB, NTT, dan Bali. Jadi alhamdulillah di antara kuadra-kuadra tersebut, kita kuartir dari Jawa Barat adalah juara pertamanya lah. Atau jadi disebut dengan kuartir daerah tergiat. Kegiatan hari ini yaitu studi banding atau kunjungan Satya Pusinfo Kuartir Cabang Cianjur ke Kuartir
cabang Kota Bogor. Tujuannya satu, ini merupakan program kerja dari Info dari Kuartir Cabang Cianjur, juga dalam rangka meningkatkan kapasitas karena kita ingin memiliki wawasan, pengalaman dan input pengetahuan kepada kuartir-kuartir yang sudah memiliki kapasitas yang bagus di bidang Kominfo. Nah, apa saja nih Kak yang Kakak dapatkan tadi? Luar biasa, dari hasil kita melakukan kunjungan di Kuartir Kota Bogor, kita banyak sekali manfaat, banyak sekali masukan untuk Pusinfo Kuartir Cabang Cianjur. Di sini kita punya di Kota Bogor ada TV Pramuka yang tadi manajemen dan pengelolaannya sudah bisa kita lihat dan kita jadikan pembelajaran nanti untuk di Cianjur. Tujuan harapan Kakak untuk nanti Kuartir Cianjurnya sendiri bagaimana? Ya, harapan saya Kota Bogor nanti bisa ke Cianjur untuk melakukan kunjungan yang sama sehingga bisa melihat sejauh mana kami hasil dari kunjungan di Kota Bogor. Baik, terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Arya dan saya Febri Muslihat. Oke, bersama Kak Febri. Untuk Kak Febri jabatan di sini apa, Kak? Saya sebagai guru di SDN Bojongkerta. Betul. Langsung aja ke pertanyaannya. Untuk tujuan dari acara ini tuh apa, Kak? Kebetulan memang hari ini merupakan jadwal untuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dijadwalkan satu semester. Setiap semester memang sudah menggiatkan untuk kegiatan proyek. Semester 1 temanya dengan gaya hidup berkelanjutan. Di semester 2 juga nanti ada kegiatan sama. Oke. Untuk harapannya nanti kedepannya gimana nih Kak acara ini? Ini Kak sesuai dengan tema, ya temanya itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Dikhususkan untuk lingkungan hidup. Anak-anak itu peduli akan lingkungannya. Kemudian harapan kami ketika anak memang mendapati banyak sampah di lingkungannya, terutama lingkungan sekolah, sadar gitu kan. Mereka bisa membuang sampah ke tempatnya. Kami sudah menyediakan 3 tempat sampah dari mulai organik, anorganik, juga B3 bahan beracun. Itu makanya harapan kami anak lebih sadar akan lingkungannya. Oke, sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berlokasi di SDN Bubulak 1 Kota Bogor dan dibuka oleh Kawali selaku Sekretaris Kuartir Kota Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mensosialisasikan gugus depan aman bencana dan di setiap tahun ajaran baru. Bila ada gempa, baik teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Nuna Dila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.